Vaksin booster rencananya akan diberikan per 1 Januari 2022 atau setelah penetapan EUA vaksin booster oleh Badan POM. Penetapan jadwal program vaksinasi booster serentak ditetapkan setelah target cakupan vaksinasi dosis pertama dan kedua yang ditetapkan oleh WHO telah dipenuhi oleh Indonesia pada bulan Desember ini. Saat ini, pemerintah tengah memfinalisasi keseluruhan aspek program booster vaksinasi COVID-19, mulai dari sasaran prioritas penerima booster, skema program, timeline penyuntikan, dan sumber penganggarannya. Pemerintah akan segera mengumumkannya kepada publik jika sudah rampung. Ditemukannya pelaksanaan vaksinasi booster sebelum upaya vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah selain kepada kelompok tenaga kesehatan diharapkan menjadi pembelajaran bagi kita semua, baik terkait dengan pengawasan maupun sikap tenggang rasa. Kedepannya, pemerintah berharap agar vaksinasi dilakukan sesuai prosedur yang semata-mata dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Mau perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.